peperiksaan untuk tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 akan digantikan dengan satu jenis penilaian ataupun pentaksiran yang akan dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut tentang pentaksiran tersebut, kita terus saja bersama dengan Datuk Dr. Amin Senin yang juga merupakan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Salam. Apa khabar? Alhamdulillah. Bertenaga pagi ini. Datuk, kita melihat kepada pengumuman yang baru dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagaimana modus operandi atau pelaksanaan untuk menggantikan peperiksaan ataupun memasukkan peperiksaan bagi tahap satu itu? Sebelum saya pergi jawab yang itu, saya nak tengok, saya nak bagi gambaran keseluruhan dulu. Sebenarnya sejak daripada tahun lepas ni, kita dah mula memikirkan bahawa dalam pendidikan di sekolah rendah ni adalah pendidikan yang paling subur untuk kita menanam apa saja. Sebab itu kita telah mulakan supaya pendekatan kemenjadian murid itu diberikan penekanan. The student development, pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Dan itu kita telah mulakan daripada tahun lepas lagi. Kalau Cik Ismail dan Mac ingat, ya, tahun lepas saya tidak ada buat pengumuman pun yang tentang UPSR. Saya buat pengumuman tentang pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Laporan pentaksiran sekolah rendah yang meliputi semua aspek. Bukan saja dia punya UPSR, tetapi juga dia punya jasmani, curriculum dia, kan? Dia punya psikometrik dan sebagainya. Maknanya kemenjadian murid itu diambil kira. So tahun ini, alhamdulillah yang berhormat menteri memberikan satu penekanan yang lebih jelas lagi bahawa kemenjadian murid itu perlu diberikan memberikan perhatian. Sebab itu dia mengatakan kita tidak perlu ada peperiksaan untuk di tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tumpukan kepada perkembangan murid, kemenjadiannya. Jadikan pembelajaran murid di peringkat itu, di tahap 1, tahun 1, 2, 3 itu lebih menyeronokkan. Supaya dia boleh berkembang dengan baik, tidak stres dengan peperiksaan. Betul. Selalunya untuk murid-murid di darjah 1, 2 dan 3, ketika ini kalau mereka, kalau dululah mereka tidak ada banyak sumber untuk pembelajaran, tetapi sekarang melalui sistem pentaksiran ini, adakah akan ditambah baik dari segi pembelajaran dan juga pengajarannya supaya mereka ini mempunyai pemikiran yang lebih kritis? Tidak selayaknya hanya cukup dengan sekadar usia mereka 7, 8 dan 9 tahun, tapi lebih daripada itu. Ya, betul. Sebab itu sebenarnya saya nak bagi satu perbandingan yang paling mudah supaya ya, bapak faham, ya. Apa beza peperiksaan dengan pentaksiran disebut oleh Mac tadi itu, ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita di rumah, ya, bapak sendiri sebenarnya dibuat pentaksiran kepada anak dia. Tapi bayangkan kalau di rumah ada peperiksaan akhir tahun, stres anak tu. Tapi di rumah sebenarnya ibu bapa kita pun buat pentaksiran. Contohnya bagaimana dia melihat perkembangan anak daripada segi dari segi cara berpakaian, contohnya kan. Dia pakai kasut, pakai baju daripada sekolah tu. Sebenarnya ibu bapa tu buat pemerhatian. Buat pemerhatian, dia mentaksir anak dia dari segi adab anak dia, dari segi kemahiran membaca anak dia. Dia buat pentaksiran, tapi pentaksiran cara dia lah. Cuma di sekolah kita buat pentaksiran tu secara lebih formal, lebih teratur dan lebih terancang. Sebab kita tahu anak-anak kita sekarang ini dia lebih terbuka, macam kata Max, terbuka sumber pembelajarannya. Sebab itu kaedah kita membuat pentaksiran itu ataupun memberi gambaran tentang prestasi pembelajarannya itu perlu perbagai. Tidak boleh secara kertas dan pensel seperti peperiksaan saja. Yang itu hanya salah satu aspek saja. Kita tidak aspek yang lain. Bagaimana umpamanya kita nak menilai kemahiran berkomunikasi anak kita? Tak boleh secara paper and pencil. Seperti mana kita menilai orang yang boleh lompat tinggi, tiga kaki, lompat tinggi. Kalau kita bagi peperiksaan bertulis, sampai bila pun kita tidak tahu dia boleh melompat. Jadi kalau nak tahu dia boleh melompat tiga kaki, suruh dia melompat. Kan? Bukan suruh dia ambil peperiksaan bertulis. Sama juga dengan pentaksiran tadi. Kita nak tengok dia punya kerjasama, nilai kerjasama di dalam bilik darjah itu, contohnya dengan kawannya. Pemerhatian, guru berikan pemerhatian kepada, tengok macam mana. Cuma kaedah guru dengan ibu bapa itu berbeza. Guru dia ada perkembangan budak itu dilihat. Kan, dia punya okey, pelajar ini dia tengok ada kurang sikit. So yang penting kepada guru ialah selepas dia memberikan pentaksiran itu,
apa intervensi selepas itu? Bagaimana dia nak bantu anak murid dia supaya lebih memberikan nilai kerjasama itu? Yang itu yang lebih penting. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, di peringkat tahap 1, khususnya di tahun 1, 2 dan 3 adalah peringkat paling awal untuk menyediakan murid-murid ini bagi kerangka penyediaan mereka untuk cara belajar yang betul, cara bersekolah yang betul dan cara untuk berkomunikasi serta berkawan yang betul. Jadi dalam hal ini, mungkin pentaksiran itu juga akan mengambil kira hubungan manusiawi dan juga hubungan komunikasi antara pelajar dan juga masyarakat dan juga pelajar dengan rakan bilik darjah. Sebab itu yang berhormat Menteri, Dr. Mazli, diberikan jelas dalam penekanan kita, kita ada 3M yang biasa kita sebut. 3M ini apa dia? Menulis, membaca, mengira. Yang itu kita akan pastikan akan berlaku juga. Tapi dia tambah satu lagi, iaitu dipanggil manusiawi. Kemahiran manusiawi ini ialah bahasa mudahnya kemahiran insaniah ataupun soft skill, cara berhubungan sebagainya. Sebab itu ini diberi penekanan semua, kemenjadian pelajar itu. Sebab seperti saya sebut awal-awal tadi, di peringkat sekolah rendah ini adalah peringkat yang paling subur untuk kita memberikan apa saja. Sebab itu kalau kita tersilap memberikan didikan di peringkat awal ini, agak sukar untuk kita membetulkan di peringkat yang akhir. Sebab itu perkara-perkara yang asas, kemarin-kemarin asas ini kita kena perlu pastikan berlaku di peringkat yang awal. Kemenjadian murid, perkembangan murid itu perlu diambil kira. Sebab itu pentaksiran ini memberikan perhatian kepada itu. Memberikan perhatian kepada perkembangan pelajar setiap hari. Cuma yang ditanya kepada saya selalu, kalau kita tidak ada peperiksaan akhir, tidak ada peperiksaan akhir tahun ini. Kita selalunya ada peperiksaan akhir tahun dan pertengahan tahun. InsyaAllah akan datang ini kita tidak ada peperiksaan itulah. Tapi tidak bermakna peperiksaan bukan tidak bermakna kaedah tulis dan juga kertas itu tidak ada. Tapi kita pelbagaikan. Banyak kaedah-kaedah yang lain lagi. Pemerhatian boleh berlaku. Guru memerhatikan. Dan aktivitinya pun pelbagai. Contohnya, perkara yang selalu kita boleh buat, kita nak lihat. Yang ialah storytelling. Storytelling ataupun penceritaan. Ini pelajar-pelajar kita minat. Kalau kalau kita minta dia buat penceritaan, dari situ banyak benda kita perhatikan boleh. Boleh dia kuasai bahasanya, cara dia mengolah pemikirannya, cara dia berkomunikasi, kan. So semua benda ini dapat dinilai bila kita buat penceritaan, storytelling itu kepada. Persediaan daripada warga pendidik pula bagaimana? Sebab kalau dulu cukup sekadar mereka mengajar, lepas tu bila tiba waktu peperiksaan, dibuat soalan, habis peperiksaan semak dan keputusannya kepada murid. Tapi sekarang apabila pentaksiran dibuat, jadi bagaimana nak memastikan supaya ia sampai dan mencapai matlamatnya? Soalan itu bagus. Dia sama juga ada orang bertanya, apakah guru kita telah bersedia? Apakah sistem kita sudah bersedia dengan kaedah baru ni? Sebenarnya untuk pengetahuan Mac dengan Cik Ismail, kita telah mulakan apa kita panggil. Ingat tadi itu pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah ini, salah satunya, dia ada empat tadi yang dulu saya kata di peringkat tahun lepas. Salah satunya ialah kaedah pentaksiran bilik darjah itu. Pentaksiran bilik darjah ini ialah kita mentaksir setiap hari. Sebenarnya guru-guru kita, dia sudah ada kemahiran awal ke arah itu. Cuma selama ini, sebab kita terlalu menekankan kepada peperiksaan, kaedah ini tidak di-highlightkan, tidak ditonjolkan. So sekarang ni insyaAllah guru-guru kita, kita akan tingkatkan daripada semasa ke semasa dan kita akan kemaskan lagi dan kita akan pastikan bahawa pelaporan untuk pentaksiran yang berbentuk perkembangan ini akan dilakukan. So dalam erti kata yang lain, guru kita insyaAllah sudah ada pendedahan awal. Cuma apa yang perlu kita lakukan sekarang ini, kita perkemaskan lagi dan kita pastikan benda ini dapat dikongsikan dengan ibu bapa. Kalau dahulu dalam sistem peperiksaan, perkembangannya ataupun fokusnya adalah menyeluruh. Maknanya setiap mata pelajaran itu mesti dikuasai oleh setiap pelajar. Tapi untuk pentaksiran kali ini, adakah akan lebih menjurus kepada pembinaan karakter murid itu untuk minat yang ditunjukkan oleh mereka sepanjang tempoh pentaksiran? Itu salah satu. Yang bukan maknanya bila kita buat pentaksiran yang menyeluruh ini sampai kita terlupa aspek yang berbentuk kognitif ataupun aspek yang berbentuk mata pelajaran itu. Contohnya, Cik Ismailah, kerja rumah yang buat dalam matematik. Kerja rumah tu masih boleh teruskan, tak ada masalah. Kerja rumah tu punya ibu bapa boleh lihat. Kerja rumah yang berkaitan dengan matematik, dengan bahasa dan sebagainya. Tapi kerja rumah tu hanya salah satu
banyak lagi yang lain. Mm-hmm. So jadi maknanya kita buat kombinasi yang menyeluruh, mm-hmm. aspek yang menyeluruh pelajar itu. Jadi maknanya yang berkaitan dengan mata pelajaran kita teruskan seperti memberikan kerja rumah, yang, supaya ibu bapa boleh nampak. Okay. Tetapi pelaporan akhirnya nanti menyeluruh. Mm-hmm. Sebab itu bila ibu bapa nanti datang ke sekolah, dia tidak lagi nak tunggu ujung tahun baru dia boleh dapat. Maksudnya ada perkembangan anaknya. Peringkat-peringkatnya. Mm-hmm. Cuma satu perkara, apabila dilaksanakan sistem baharu, ibu bapa seringkali ada pendapat mereka sendiri. Malah mereka juga berpandangan seolah-olah anak-anak dijadikan eksperimen. Jadi ini yang menjadikan kadang-kadang perkara yang ingin dilaksanakan oleh kementerian khususnya seakan-akan dipandang sepi, lebih memandang kepada nasib anak-anak mereka nanti. Sebenarnya ini bukan eksperimen. Sebenarnya kita tetap buat lama. Cuma sekarang kita tonjolkan. Macam saya sebutkan tadi, pentadbiran perasaan sekolah ini bukan benda baru. Cuma kita tonjolkan aspek yang menilai ataupun mentaksir secara keseluruhan. Untuk pengetahuannya, ini bukan perkara baru di sistem-sistem pendidikan yang lain. Kalau kita pergi luar negara, pergi di UK, dia tak ada peperiksaan ni. Dia hanya dipanggil perkembangan berterusan, dipanggil formative development, diteruskan. Pergi Jepun sama juga, tak ada peperiksaan di sekolah rendah. Korea, tak ada. Yang orang minat sekarang Finland, tak ada. Dan the latest dia pergi Singapura. Saya baru bincang dengan my colleague from Singapore, dia kata dia start lah sekolah rendah ini untuk memberikan fokus kepada pembinaan watak, sahsiah dan juga kemahiran-kemahiran asas anak-anak kita. Bukan peperiksaan itu, peperiksaan itu dia ada di tiada kan, pergi kepada ini. So kita sebenarnya pun telah mula sejak 2011, cuma sekarang tak tertonjol. Sebab itu kita sekarang berorientasikan peperiksaan ini, kita kalau boleh tak ada di peringkat sekolah rendah, berorientasikan perkembangan pelajar itu. Baik. So jadi insya-Allah ini bukan eksperimen, ini kita dah buat lama dah, cuma kita nak tonjolkan balik. Kita nak kemaskan balik benda ni. Kalau mengikut peperiksaan di atas kertas itu, ia lebih bersifat objektif. Maknanya kalau itu yang dijawab, itulah markahnya. Tapi untuk pentaksiran kali ini lebih subjektif, bergantung kepada situasi, keadaan, perkembangan dan juga sebagainya. Jadi bagaimana penilaian itu nanti akan menjadi lebih tepat ataupun boleh diterima ataupun lebih relevan dalam memastikan penilaian yang dibuat itu bersesuaian dengan prestasi pelajar itu? Ya, soalan cukup bagus. Sebab ini juga selalu ditanya pada saya. Kalau umpamanya soalan yang berbentuk kertas dan pensel itu tepat, berbentuk objektif. Tapi kalau kita nilai contohnya kan, nilai kita ambil nilai kerjasama tadi, itu terlalu subjektif. Tetapi kita ada guru-guru, kita ada panduan. Kita panggil rubrik pemarkahan. Kan? Ada. Kalau murid telah mencapai begini, sampainya. Yang penting dalam dalam perkembangan ini, sebab itu dalam pentaksiran ini, yang penting kita kena pastikan semua anak-anak didik kita ini telah mencapai tahap yang minimum, penguasaan minimum. Ada pelajar itu dia boleh tinggi, kan? Ada pelajar itu dia berbeza-beza kemahirannya, kan? Tetapi kepada kita di sekolah, terutama sekolah rendah ini, kita kena pastikan setiap anak didik kita itu telah mencapai standard minimum, penguasaan minimum. So itu adalah tanggungjawab kita, guru-guru dan sebagainya, untuk mengenai wasat minimum. Siapa yang ada kemampuan lebih itu, teruskan. Tetapi basicnya semua mesti menguasainya, apapun nilainya. So jadi betul, tidak ada standard yang khusus kepada setiap aspek itu, tetapi kita ada panduan kepada guru bagaimana dia boleh menilai bahawa murid ini telah menguasai kemahiran kerjasama, contohnya telah menguasai kemahiran komunikasi, telah menguasai kemahiran berfikir yang asas. So, jadi kalau yang berbentuk matematik yang objektif itu pun kita boleh, bagaimana dia telah faham mata pelajaran tertentu itu lebih objektif. Tapi yang lain itu lebih subjektif, tetapi ada panduan. Dan panduan ini pun kita akan berikan pada guru, dan guru pun setakat ini sudah tahu benda itu. Cuma kita nak perkemaskan lagi. Peranan ibu bapa pula bagaimana, Datuk? Sebab kalau ibu bapa, biasanya kalau anak-anak berorientasikan peperiksaan, setiap kali balik di rumah, membuat kerja rumah dan sebagainya, mereka memberikan jawapan berdasarkan kepada keperluan soalan. Tetapi apabila secara pentaksiran ini, bagaimana ibu bapa boleh membantu untuk membangunkan sahsiah anak-anak mereka di rumah
dan pada masa yang sama apabila di sekolah mereka mampu untuk menghadapi pentaksiran ini? Bagus, no? Sebab apa? Seperti saya katakan tadi, ingat yang saya kata, ibu bapa di rumah pun dibuat pentaksiran juga untuk anak dia. Cuma dia tak bagi markah saja. So, jadi kita ambil satu contoh. Pentaksiran dari segi komunikasi anak dia kan. Komunikasi anak dia, cara dia bercakap. Ibu bapa pun kadang-kadang ajar, itu cara yang tak betul. Dia kata, ini cara yang tak betul, ini cara begini, cara... Di sekolah, diberitahu caranya. So, jadi apa yang kita minta sekarang, kalau boleh. Ibu bapa bila datang ke sekolah, berjumpa dengan guru itu, jangan hanya tanya berapa markah matematiknya saja. Tapi tanya juga aspek-aspek yang lain. Macam mana anak saya dari segi kerjasama dengan kawan-kawannya. Macam mana anak saya dari segi komunikasinya. Cara bercakapnya. Kalau cikgu kata, okey, kita dapati anak kita ini mungkin ada beberapa perkataan yang disebut tak betul. Jadi, perkataan-perkataan ini yang kita tahu. So, jadi ibu bapa boleh membantu guru supaya di rumah pun benda yang sama diberikan penekanan, diberikan pembetulan kepada anaknya. So, jadi kerjasama benda ini penting. Maknanya, perkembangan anak-anak dia, didikan anaknya itu tidak hanya berlaku di rumah, tapi juga di sekolah. Mungkin selama ini kita anggap didikan di sekolah itu hanya mata pelajaran sains, matematik dan sebagainya. Tidak. Di sekolah juga kemenjadian menyeluruh anaknya berlaku. So, jadi kalau ada perbincangan yang lebih luas, bukan hanya mata pelajaran tertentu, tetapi juga kepada diri anak itu, kemahiran-kemahiran asas anak itu, dibincangkan dengan guru, dan ibu bapa boleh meneguhkan lagi apa yang telah dibuat oleh guru di sekolah, di rumah. So, jadi ada kesinambungan daripada sekolah ke rumah. Jadi anaknya pun, oh, benda ini kita telah buat di sekolah. Sehingga bapaknya bercakap benda yang sama. Baik, insyaAllah kita harapkan agar apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan boleh mendapat ataupun mencapai objektif kemenjadian murid.